Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan kedua pemimpin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu disebut turut dibahas terkait dengan Capres dan Cawapres 2024. Kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta jajaran DPP langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Pertemuan kali ini disebut akan memperkuat koalisi yang tengah dibangun, sekaligus membahas Capres dan Cawapres untuk 2024. Sebelumnya pertemuan kedua tokoh telah dilakukan pada 10 Maret lalu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan perlunya menambah kekuatan untuk menghadapi pemilu 2024. Pasalnya semakin banyak parpol yang bergabung, semakin menguatkan koalisi. Hingga saat ini pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih berlangsung.